Setiap bagian di alam ini memiliki kaitan satu sama lainnya. Begitu pula hama tanaman. Munculnya hama tanaman akibat terjadinya perubahan kondisi dalam lingkungan, punah atau berpindahnya predator hama akibat penggunaan pestisida. Kami akan mengajak Anda untuk mengetahui lebih jauh tentang pengendalian hama dengan perlakuan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Tanah yang sehat mengandung semua jenis unsur hara yang dibutuhkan tanaman, sehingga dapat mencegah munculnya hama dan penyakit, serta menghasilkan tanaman yang kuat, tidak mudah terserang hama dan penyakit. Walaupun terserang, kerusakan akan lebih sedikit dan pemulihan akan lebih cepat. Kesuburan tanah dapat tercapai melalui pemberian kompos secara rutin. Tanaman pendukung yang memberikan nutrisi ke dalam tanah seperti tanaman legium atau polong-polongan. Tanaman ini memiliki kemampuan mengikat nitrogen dari udara dan mendistribusikannya ke dalam tanah. Jenis tanaman ini seperti turi, lam toro, kacang-kacangan maupun kedelai dapat ditanam di pinggir kebun atau diaduk langsung di atas lahan. Lingkungan yang kurang sehat seperti kondisi pertanian atau perkebunan di sekitarnya yang banyak mempengaruhi munculnya hama di kebun kita karena terkontaminasi dari lahan sebelahnya. Pemakaian pestisida yang berlebih akan memindahkan hama tersebut ke kebun kita dan membunuh predator-predator alami. Sumber aliran air akan tercemar oleh pestisida yang berlebih. Gunakanlah benih-benih non-hibrida, karena benih hibrida akan membutuhkan pemupukan yang khusus diperuntukkan bagi tanaman tersebut. Benih lokal akan lebih tahan terhadap iklim setempat, baik dari serangan hama maupun penyakit. Mencukupi kebutuhan nutrisi tanah melalui pemupukan secara teratur, memperhatikan jarak tanam dan pola tanam. Pertanian atau perkebunan yang ditanam secara seragam akan memiliki kerentanan terserang penyakit atau hama lebih besar dibandingkan dengan menanam beberapa jenis dalam satu lahan. Sebelum tanaman terserang hama dan penyakit, perlu dilakukan pengendalian awal meliputi adanya predator alami akan mengendalikan jumlah hama dalam ekosistem. Untuk mengundang predator alami ke kebun Anda, kolam dapat mengundang burung, katak, capung, lebah, tawon, dan ikan. Bebatuan atau kayu lapuk memunculkan adanya kadal dan laba-laba. Pepohonan pemecah angin dan pelindung mengundang adanya burung, kelelawar maupun tawon.
Bunga-bungaan, pepohonan kecil, dan tanaman merambat dapat mengundang tawon, lebah maupun laba-laba. Pengelolaan tanaman dapat dilakukan dengan teknik mencampur jenis tanaman, yaitu menanam berbagai jenis tanaman dalam satu bedeng atau lahan. Melakukan rotasi tanaman dengan melakukan penggantian jenis tanaman dengan tanaman lain secara teratur. Mengikuti pola alami di sekitar lahan sehingga mendukung keanekaragaman tanaman dan jumlah tanaman yang lebih banyak. Memadukan dengan hewan akan memberikan pemupukan alami pada tanah. Melakukan penanaman berpasangan, yaitu menanam bunga-bungaan atau tanaman herbal di antara tanaman sayur yang dapat menarik burung pemangsa, laba-laba, tawon, kumbang kepik, dan belalang sembah memakan hama yang ada di sekitar tanaman. Ada beberapa jenis perangkap hama yang dapat dibuat, seperti untuk mengendalikan siput atau keong. Taruhlah mangkok yang diisi dengan susu dan air, bisa juga ditambahkan sedikit potongan selada dan kubis. Cara lainnya dengan meletakkan potongan seng atau karung basah di dalam bedeng sayuran. Siput atau keong akan datang mendekati dan melupakan tanaman sayuran di kebun kita. Hama-hama yang kerap menyerang tanaman seperti ulat, kepik hitam, walang sangit, lalat buah, semut hitam maupun belalang. Keberadaan hewan seperti ayam dan bebek pun dapat bekerja sama untuk mengendalikan hama. Perangkap hama dapat juga dengan mengecat botol bekas berwarna cerah, yaitu warna hijau daun atau kuning cerah. Karena kedua warna tersebut paling cepat dideteksi oleh serangga. Pada malam hari, kedua warna ini akan terlihat jelas. Botol yang sudah dicat diberikan lem tikus karena lem ini tidak menimbulkan bau. Hama-hama akan lengket di botol berwarna cerah ini karena warna yang cerah menarik minat hama untuk mendekatinya. Apabila kita memiliki kolam ikan, pasanglah lampu atau lampu tempel di atas kolam ikan. Saat malam, hama akan mendekati cahaya lampu, dan apabila menempel pada lampu, hama-hama akan berjatuhan ke dalam kolam karena panas lampu. Hama yang berjatuhan akan memberikan makanan pada ikan-ikan. Pengendalian akhir dibutuhkan apabila memang sangat diperlukan untuk menanggulangi hama, terutama jika kerusakan tanaman sudah melebihi 30%.
Seperti dengan penggunaan pestisida alami, penggunaan pestisida alami dapat dilakukan secara bergantian jenisnya agar hama-hama tersebut tidak menjadi kebal. Hindari penggunaan pestisida alami 2 minggu sebelum pemanenan agar makanan tidak terkontaminasi. Pestisida alami paling baik disemprotkan sore hari setelah jam 5 karena sebagian besar hama akan aktif pada malam hari. Pada musim hujan, lakukan penyemprotan 3 jam sebelum hujan turun. Salah satu jenis pestisida alami untuk menanggulangi berbagai jenis hama yaitu siapkan daun nimba sebanyak 800 gram, lengkuas 600 gram, serai 600 gram, 1 buah labu siam, dan air 2 liter. Fungsi labu siam adalah sebagai perekat alami pada tanaman yang bertahan 3 sampai dengan 6 hari. Bisa juga digantikan dengan menggunakan bahan alami yaitu telur, klerek, atau sabun cuci cair yang memiliki pH netral. Untuk membuatnya, tumbuk dan haluskan daun nimba, lengkuas, labu siam, dan serai secara bersamaan. Hasil yang sudah ditumbuk dicampur dengan 2 liter air. Kemudian didiamkan selama 24 jam. Keesokan harinya, lakukan penyaringan dengan menggunakan kain yang halus. Hasil penyaringan diencerkan kembali dengan 6 liter air. Pestisida alami ini dapat digunakan untuk lahan seluas 10 are atau 1000 meter persegi. Cara pemakaiannya dengan menyemprotkan pestisida alami pada tanaman yang terserang hama pada pagi dan sore hari. Jika terjadi hujan, lakukan penyemprotan kembali. Untuk pengendalian penyakit tanaman, dapat menggunakan fungisida alami. Proses pembuatannya adalah siapkan daun sirih atau daun cengkeh atau daun nim sebanyak 800 gram atau ketiga daunnya dicampur akan lebih baik. Jahe 600 gram dan kunyit 600 gram. Tumbuk dan haluskan semua bahan daun secara bersamaan. Hasil yang sudah ditumbuk dicampur dengan 2 liter air, kemudian diamkan selama 24 jam. Keesokan harinya,
lakukan penyaringan dengan menggunakan kain yang halus. Hasil penyaringan diencerkan kembali dengan 6 liter air. Fungisida sudah siap digunakan untuk menyehatkan tanaman kebun yang terserang penyakit. Dengan mengetahui pola hama dan penyakit yang menyerang tanaman kita, dan kesehatan lingkungan di sekitar kebun, maka pemilihan penanggulangan disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga tidak berdampak buruk terhadap predator alami atau binatang-binatang yang berguna lainnya.